السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bagi pihak Parti Islam Semula Siapas dan Al-Ittihad Al-Alami Ulama Al-Muslimin, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam. Hari kurnia Allah Subhanahu Wa Taala bersempena dengan bulan Ramadan dan ibadat puasa Ramadan yang menjadi rukun Islam, menunjukkan betapa pentingnya bulan Ramadan dan rukun Islam. Setelah kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa sebulan dengan hidangan rohani, jismani dan akal fikiran untuk membina jati diri sebagai seorang manusia yang beriman dan budiman dengan menanamkan sifat takwa di dalam diri masing-masing dan menyuburkan sifat itu. Inilah tujuan ibadat puasa dan Ramadan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa, yang bermaksud mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut perintah dan meninggalkan larangannya, sehingga menjadi sifat dan sikap yang tertanam di dalam hati dan akal fikiran kita, memerintah seluruh kehidupan kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut petunjuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim, adalah menjadi hikmat yang besar. Allah Ta'ala memilih Al-Quran diturunkan ke Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, Quran itu menjadi petunjuk kepada seluruh manusia, keterangan-keterangan daripada petunjuk, dan membezakan di antara perkara yang benar dan salah, perkara adil dan zalim. Di mana sifat ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dilahirkan daripada ibadat puasa Ramadan itu, sejauh mana kita menerima Al-Quran menjadi petunjuk. Firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Quran ini tidak syak lagi menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, petunjuk dalam seluruh kehidupan kita, ruh, jasad, akal, fikiran, individu dan masyarakat, dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan masyarakat, dalam aspek politik, ekonomi,
dan segala-galanya mestilah mengikut petunjuk Al-Quranul Karim. Kerana Allah Subhanahu Taala menurunkan Al-Quran itu, Tuhan yang mencipta seluruh alam, yang menguasai seluruh alam, yang tidak menciptanya sahaja, bahkan diturunkan petunjuk-petunjuk melalui Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang berakhir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quranul Karim. Pengakuan kita pada tiap-tiap rakaat sembahyang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan yang layak disembah, tidak ada Tuhan yang lain. Rabbil Alamin, Tuhan yang mencipta, mengurus dan mengadakan peraturan-peraturan bagi alam yang mesti dipatuhi. Mengikut petunjuknya yang diajar, kita minta pada tiap-tiap rakaat semayam, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Petunjuk itu di dalam Al-Quranul Karim. Hanya mereka yang bertakwa sahaja yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tidak ada pilihan yang lain. Mudah-mudahan ibadat puasa yang kita tunaikan itu benar-benar melahirkan sifat takwa. Maka marilah kita berhari raya, bersukaria dengan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita menyuburkan diri kita dengan semua semangat bersama dengan Islam dan beristiqamah dengan Islam. Hanya Islam yang menyelamatkan kita daripada dunia sehingga akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.